Aku juga sebenarnya nggak tahu sih aku lagi kenapa. Kayaknya aku kesempet deh. Sampai tadi aku nolongin Aldino tuh rusuh banget gitu. Malah menurut aku kamu tuh nggak kesambet. Dan karena kejadian itu, pacar aku yang gantengnya pas-pasan ini kelihatan baik banget, terus tulus. Padahal yang kamu tolongin itu orangnya jahat, creepy. Bahagia. Ada niat apa ya Rifki nolongin gue? Kenapa dia masih peduli sama gue? Ya udah nganggap dia musuh selama ini. Rifa! Chef. Kok liat Rifki gak? Gue juga nyari lo tau gak sih dari tadi. Lo mau tau ayang lo di mana? Mau. Di taman. Tuh anak kayaknya lagi galau dan dia butuh lo. Cuma lo yang bisa nenangin dia. Terus lo ngapain di sini? Enggak. Jangan. Enggak apa-apain, pesan lo samperin ayang lo aja ya. Ini urusan gue. Berarti lo. Enggak ngapa-ngapain. Gue tahu lo pasti lagi mikir kalau Rifki nolongin lo itu karena ada niat yang gak baik kan sama lo. Aldino, asal lo tahu ya, orang yang paling khawatir sama lo di saat lo hilang itu Rifki. Dia paling takut kalau penyakit lo itu kambuh di saat lo hilang. Dan satu hal lagi yang harus lo tahu, Rifki tuh tulus banget nolongin lo, Al. Hey, bro. Arino. Hey. Lu kenapa, lu? Hey. Kok lu bisa kambuh sih? Rin, lu kenapa? Ya gua gak tahu, tadi dia baik-baik aja, dia tiba-tiba sakit, padahal tadi dia makan ikan lahap, gak kenapa-napa, padahal ikannya mentah, iya. Ikan? Iya. Kenapa lu kasih dia ikan? Dia ini alergi sama ikan. Gua lagi kenapa sih? Kenapa gua sampai segitunya mau nolongin Aldino? Padahal gua sama dia udah gak kayak dulu lagi. Ayang. Hei. Ya. Kenapa sih? Gak apa-apa. Cuman, ya, aku juga sebenarnya gak tahu sih aku lagi kenapa. Kayaknya aku kesempet deh. Sampai tadi aku nolongin Aldino tuh rusuh banget gitu. Malah menurut aku kamu tuh gak kesambet. Dan karena kejadian itu, pacar aku yang gantengnya pas-pasan ini kelihatan baik banget, terus tulus. Padahal yang kamu tolongin itu orangnya jahat, creepy. Jadi kamu bilang apa? Ayang kamu yang gantengnya pas-pasan? Maksud kamu tuh pas aku lagi tidur aku ganteng. Pas aku lagi bangun tidur aku juga ganteng. Pas aku lagi suaranya abis kayak gini juga ganteng. Dipukul. Dasar betul kecil.
kocak, ngebeli pisan. Ya kan aku lagi ngejelasin aja, maksud omongan kamu tuh apa tadi? Bilang aku ganteng pas-pasan. Udah deh, ah, mukanya kenapa masih kusut kayak gitu sih? Kan Aldino udah gak kenapa-napa, senyum gitu loh. Kan, siapa juga yang mikirin Aldino? Enggak. Orang aku lagi diem aja, lagi puasa ngecap, ini suaraku abis. Tuh, jadi kalau ngomong tuh agak-agak gak enak. Mikirin Aldino. Kamu pasti mikirnya aku tuh sesayang itu ya sama Aldino. Enggak mungkin lah. Tenang aja, kamu tenang aja. Sayang aku itu cuma untukmu seorang. Tidak ada yang lain, tidak ada yang dua-duanya. Ulu, kenapa sih mesti bohong? Hah? Siapa yang bohong? Kamu lupa ya? Kamu ngapain aku pas mau nolongin si Aldino? Ngebentak, sayang. Ya, maaf lah, sayang. Tuh, ya namanya juga orang lagi panik, hilaf aku. Iya, gak apa-apa orang aku maafin. Iya. Ya, kamu jadi kelihatan tulus aja, baik. Tulus orang salah sih, cuman ya udah gak apa-apa, intinya tulus. Makanya, yang kamu ini, pacar kamu ini itu langka, jadi jangan disia-siain. Bukan cuma ganteng aja, tapi juga romantis, baik hati, even sama musuh, tetap care juga. Jadi, ini jangan disia-siain lah ya. Ntar ayang kamu ini disia-siain lagi. Nggak boleh. Oke, ini. Mau ngapain? Mau ngapain nih? Ada apa nih? Kok ada apa ini? Keluarin itu. Aku juga romantis soalnya sini. Oh, mau kasih surprise. Iya, mau kasih surprise. Mau kasih apa tuh? Ya kalau kasih tahu nggak surprise dong namanya. Ah, kasih tahu aja Lia sekarang. Emang udah sini matanya. Kamu udah mulai ketularan nih. Kamu kan nggak pernah-pernahnya tuh romantis gini ngasih-ngasih surprise. Enggak, aku tuh emang surprise. Aku tuh suka ngasih surprise ke orang. Kamu kalau ngasih surprise tuh bikin jengkel, nyebelin, ngeselin. Nggak romantis-romantis love gitu. Kalau aku mah dari lahir udah romantis. Ngiang-ngiang. Iya, emang. Lumayan. Ah, suaraku. Makanya jangan teriak-teriak, pacarnya Aldino. Aldino. Enggak, ini gara-gara jetski, ayang. Alala. Aku kan kenapa sih? Teriak terus. Kenapa sih setiap buat sama Aldino kan bohong-bohong terus sih? Enggak bohong. Nah, ini deh, ah. Wes kena mata. Bentar, kamu nanti ninggalin aku. Enggak bakal. Aku lagi butuh kamu loh, jangan ditinggalin loh. Tuh. Ya. Coba. Ah! Enggak. Dah. Dah, sini. Kemana kita? Ada apa tuh? Jangan dong, enggak. Hati-hati turunan. Jangan gitu dong, ntar beneran lo. Iya enggak. Takutnya kamu mau. Naik an. Nah, stay sini, stay. Sini aja. Iya, don't move. Satu. Dua. Tiga, buka. Negara sama negara dari mana sih? Pergi nggak bilang-bilang, amat lagi. Laper tau gue. Gak usah munafik lo semua. Lo kenapa sih, Al? Kok sewot begitu? Gimana gue gak sewot sama kalian? Dengar ya, gue sama Arin itu terdampar di pulau yang antabranta dan hampir kehilangan nyawa, tau nggak? Tapi justru nyelamatin gue, itu bukan kalian. Nah, Rifki sama teman-temannya. Emang lo semua kemana sih pas gue hilang?